muslimi dan muslimah. Allah tahu tu. Dan manusia tak terdaya nak masuk ke dalam tu, tak terdaya, tak mampu. Bayangkan kalau kita masuk, kita dive dalam tu, kita selam dalam tu, dan 10,000 tan tekanan tu, mati hancur kita. Tak boleh nak masuk. Dan tetapi Allah Ta'ala maha berkuasa, maha mengetahui. Dan segala-galanya. Dan pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Tiba-tiba didapati dalam tu yang gelap gelita, yang sangat dalam tu, rupa-rupanya ada benda yang hidup dalam tu. Ada benda yang hidup, ada makhluk yang hidup dengan izin Allah. Ha, ni. Ini yang kata kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pasal itulah muslimi dan muslimah, kita ni, kita dok fikir perkara macam ni, sebenarnya dah cukup untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah. Pasal itu berulang kali Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya bila Allah Ta'ala menerangkan pada kita pasal manusia yang mendapat kerahmatan Allah. Orang yang mendapat kerahmatan daripada Allah Ta'ala ni, kata Allah, di antaranya walladzina hum biayatina yu'minun. Mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni maksudnya apa? Ayat Allah ni terbagi pada dua. Ada dua jenis ayat Allah ni. Jenis yang pertama dipanggil sebagai ayat manzurah. Jenis yang kedua dipanggil sebagai ayat makru'ah. Ayat manzurah itu ayat, iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kita sebut tadi tentang lubang yang dalam, yang boleh hidup dalamnya makhluk dengan izin Allah, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Yang kalau kita tengok benda tu, kita baca benda tu, kita kaji benda tu, dah boleh meningkatkan keimanan kita pada Allah. Pasal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita, tengok apa lautan, tengok apa alam, pasal untuk meningkatkan iman. Ini tuan-tuan, ini ayat manzurah. Yang kedua ayat makru'ah. Ayat makru'ah ni ayat Quran. Dan ayat-ayat Allah jelas wajib kita imani. Ini tuan-tuan. Jadi maksudnya nak cerita, nak jelaskan pada kita, dan apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, apa saja diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalaulah yang benda-benda yang tak dijangka pun Allah tahu, lebih lagilah dalam hati manusia. Lebih lagilah. Jadi pasal itu kita ni, maknanya kita ni setiap masa lah kena jaga keimanan kita, kan? Nak kena elokkan iman kita. Kata Yusuf Qardawi, salah satu kaedah nak elokkan iman, nak memperbaharukan iman kita, salah satunya ialah dengan taubat. Sebab Nabi SAW menerangkan pada kita, bila orang tu berzina, dosa besar, iman keluar daripada badan ni. Kalau ditinggalkan perzinaan, ditinggalkan dosa tu, mana taubat, maka iman tu datang balik. Jadi kata Qardawi, maksudnya bila kita bertaubat pada Allah Ta'ala selalu, maka insyaAllah iman kita senantiasa akan diperbarui. Dan maknanya akan terus kekal, akan terus mantap, akan terus mendalam, akan terus kuat dan sebagainya. Ini dia. Jadi kita kena jaga iman kita. Dalam diri kita, hati yakin, percaya pada Allah. Dan zahir kita, kita laksanakan perintah-perintah Allah, termasuk jihad dan sebagainya. Baik, seterusnya. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'ala alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Maksudnya mereka itu merasakan telah memberi nikmat budi kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kamu. Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar pengakuan iman. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-17. Sesungguhnya mereka tergamak mengungkit dan menunjuk-nunjuk bahawa mereka telah berbudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab mereka juga adalah orang-orang Islam dan mereka mendakwa bahawa mereka sudah pun beriman sebagai bukti kecintaan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sikap mereka yang berpura-pura ini, maka Allah Ta'ala telah menurunkan firman-Nya sebagaimana ayat di atas. Ha, jelas. Allah Ta'ala turunkan ayat yang ke-17 yang mana orang yang kata munafik Arab Badui tadi ini, mereka merasakan seolah-olah mereka telah memberi nikmat budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan keislaman mereka. Maknanya mereka nak Nabi layan mereka baik, mereka nak Nabi ni puji mereka, mereka nak Nabi ni beri macam-macam pada mereka. Pasal apa? Pasal mereka rasa mereka dah buat satu benda yang besar untuk Nabi. Mereka merasakan Nabi Muhammad telah makan budi mereka disebabkan Islamnya mereka. Itu dia. Jadi ini perasaan mereka. Maka mereka ungkit-ungkit ni terhadap benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini jenis manusia tak ikhlas ni. Masalah ni. Aku dah masuk Islam, takkan tak dapat projek apa-apa. Tu. Dia ungkit macam tu. Aku dah masuk Islam ni pasal aku masuk Islam lah kau berjaya tu. Tu. Takkan tak dapat apa-apa. Minta diungkit-ungkit dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat ni, ini benda tak betul ni. Baik, katanya lagi, ayat ini adalah sebagai teguran daripada Allah Ta'ala supaya jangan mereka mengungkit perkara keislaman mereka, kerana nikmat Islam dan iman yang sebenarnya adalah limpah kurniaan daripada Allah Ta'ala ke atas mereka. Itu dia. Itu jawapan dia. Tak perlu nak ungkit bila kamu Islam. Sebenarnya kamulah yang mendapat nikmat daripada Allah. Kerana nikmat Islam ni Allah beri pada kamu. Tak payah nak ungkit kita dah Islam, kita dah gini, tak perlu. Sepatutnya kita bersyukur pada Allah pasal Allah telah kurniakan kita nikmat Islam. Bayangkan kalau Allah tak beri Islam pada kita, habis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan manusia sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wa in kanu min qabl, adapun kamu ni wahai manusia sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Islam turun, kata Allah, kamu ni semua sesat dengan nyata. Maknanya Allah nak jelaskan, kalaulah Nabi, kalau Allah tak beri Islam pada kita, sesat kita. Ni tuan-tuan, tengok kita sebut dulu, ada golongan orientalis yang cukup hebat mengkaji tentang Islam. Mereka menghafal Quran 30 juzuk, mereka menghafal hadis, ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh tulis kitab-kitab Arab hebat.
tetapi kebanyakan mereka tidak Islam, sesat, kufur. Bahkan mereka selewengkan Islam, mereka selewengkan ilmu-ilmu Islam. Dan biar manusia jauh, biar manusia ni jauh daripada pegangan Islam yang sebenarnya. Teruk. Dan ini tuan-tuan, bila tidak mendapat kurniaan nikmat Islam itu, itulah jadi ini. Jadi keadaan sesat. Jadi pasal itu Allah peringatkan setiap kita ni, bila kita Islam, kita bersyukur pada Allah pasal ini limpahan kurniaan yang Allah beri pada kita. Itu dia. Baik, sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk dan hidayahnya, maka tiada iman dalam hati mereka. Tak ada iman. Hidayah tak dapat, iman tak ada lah. Jangan cerita pasal iman lah kalau hidayah tak ada. Itu. Kalau tak dapat petunjuk Allah, memang sampai bila pun takkan jadi manusia yang beriman. Bila tak mendapat petunjuk Allah, sesatlah. Macam kita sebut tadi. Pasal hidayah ni petunjuk, bimbingan, panduan daripada Allah Ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Itu Allah jelaskan, inilah jalanku Islam, ikut jalan ni kata Allah. Jangan ikut jalan lain. Ikut jalan lain kata Allah, kamu sesat. Itu kan Nabi tunjuk, Nabi lukis dekat atas tanah tu. Nabi lukis jalan lurus, lepas tu Nabi lukis tepi tu jalan bingkang-bingkuk. Itu ini jalan lurus kata Nabi, ini jalan Islam, ikut selamat. Ikut jalan bingkang-bingkuk ni kata Nabi, sesat. Itu ini yang ikut jalan bingkang-bingkuk ni manusia yang tak mendapat hidayah. Berat tu. Apa? Dalam surah Al-Baqarah, bila Nabi Adam turun dekat bumi, kata Allah, Allah suruh sebarkan hidayah Islam. Allah kata, faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Faman tabi'a huda, kata Allah, maka mana-mana manusia, barang siapa yang mengikut hidayah tersebut. Pasal apa Allah kata begitu? Pasal ada orang yang tak nak ikut. Itu. Barang siapa yang ikut hidayah tu, kata Allah, maka mereka ni lah tidak akan rasa duka cita, tak akan rasa sedih, tak akan rasa takut di dunia dan di akhirat. Maknanya sejahtera. Orang ikut hidayah Allah ni sejahtera. Mereka selamat. Tu kata nikmat besar tu Allah kurnia pada kita tu. Jadi kita pegang hidayah tersebut. Pasal hidayah ni boleh hilang kalau tak jaga. Ramai manusia yang tak jaga hidayahnya, akhirnya dia sesat. Baik. Islam dan iman yang dimiliki oleh seseorang bukanlah diperolehi dari kebijaksanaan dan kepandaian seseorang, tetapi Islam dan iman adalah kurniaan hidayah daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Bukan sebab kebijaksanaan seseorang Islam kita dapat. Tak ada. Allah yang beri. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ni ayat terkenal ni. Turun pasal apa? Pasal kematian Abu Talib. Kan? Bila Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman, sedih Nabi. Kan? Dan Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tak boleh beri hidayah pada orang yang engkau sayang, tak boleh. Walakinallahu yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada mana, kepada mana-mana manusia yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Abu Talib manusia bijak, pemimpin, disegani, dihormati. Itu dia. Antara bangsa yang mulia, Abu Talib ni. Tapi Allah tak bagi hidayah. Itu.
Kadang-kadang orang tanya soalan, kenapa ya ustaz orang tu punya tinggi mengaji agama, pandai profesor, doktor semua ada, tapi jadi pelik macam tu. Tu hina orang jadi ustaz, ustazah. Jadi profesor, doktor, kan, orang berhijrah dia kata ustaz ekspres, ustazah jadian. Hina ni. Pakai pun tak lupa aurat dengan sempurna, mengaji agama, PhD, bidang hadis macam-macam ni. Ilmu wahyu. Kenapa jadi macam tu? Ni disebut dalam kitab ni. Bukan disebabkan kebijaksanaan seseorang, tak ada. Tapi hidayah tu Allah kurniakan pada mana-mana orang yang dikendaki oleh Allah. Tu dia, muslimi dan muslimah. Sebab tu kadang-kadang orang yang kerja yang daripada mata manusia sehina-hina pekerjaan, mungkin menyapu sampah ke apa, tapi kalau dia mendapat hidayah, kadang-kadang dia lebih mulia daripada doktor yang tinggi ilmu tapi tak mendapat hidayah. Ini. Pasal itu kita ingat balik tuan-tuan, ingat balik dalam surah Al-Hujurat ni, ayat yang keberapa tu, ayat ketujuh berapa dah, ya Allah kata jangan kita senda orang, jangan kita memperolokkan orang pasal silap-silap, takut-takut orang yang kita senda tu lebih mulia daripada kita di sisi Allah. Kita pun tak tahu. Itu dia, muslimin dan muslimat. Tengok orang tu kerja leceh je, kita pun hina dia. Dan padahal dia tu lebih mulia di sisi Allah. Solat jemaah tak pernah tinggal, majlis ilmu tak pernah miss, berjihad lagi, berdakwah lagi, iman cukup kuat. Dan kita ni solat jemaah pun tinggal selalu. Dan ni majlis ilmu kadang-kadang datang, kadang-kadang tak. Kau datang pun duduk luar, contohlah. Bukan luar sini, luar sana. Tu. Bukan surau sini, tak maaf. Baik. Ini contoh tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Ini. Tiba-tiba nak leceh ke orang macam tu. Oh, jangan tuan-tuan. Allah sebut tadi, takut-takut kata Allah, orang tu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita ni. Ini berat tuan-tuan. Jadi pasal itu nak jelaskan kurniaan, hidayah itu kurniaan daripada Allah. Baik. Oleh itu walaupun ada di kalangan ahli kitab bijak pandai dan alim tentang agama Islam serta tahu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila hidayah Allah Taala tidak ada pada mereka, maka mereka tidak akan beriman kepada Allah walaupun mereka pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Muslimin dan muslimat. Walaupun bijak, walaupun alim, masya-Allah. Tahu pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat kajian macam-macam tentang Nabi. Tu. Tetapi bila hidayah tak ada, maka mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Disebut tadi, walaupun mereka pernah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah menunjukkan ada orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Nabi. Macam Abdullah bin Ubay pun samalah, pernah bersama-sama dengan Nabi. Semayang berjemaah dengan Nabi semua. Kemudiannya ada juga sejarah menunjukkan kita penulis surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dekat juga dengan Nabi tu. Tapi akhirnya dimurtad. Dimurtad daripada Islam. Dan padahal pernah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu soal hidayah tadi. Baik. Begitu juga sebaliknya, ada di kalangan orang-orang Badui itu sememangnya mereka jahil dan tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan kehendak Allah Taala, Allah Taala memasukkan iman ke dalam hati mereka. Oleh itu perlulah disedari dan diingatkan bahawa Islam dan iman ini adalah satu kurniaan dari Allah Taala sahaja. Itu dia. Ada juga Arab Badui yang jahil, tak tahu sangat, tahu sikit pasal agama ni,
tetapi dengan izin dan kehendak Allah mendapat hidayah Allah. Dan kalau tengok balik kisah tentara Badui yang masuk masjid dengan naik kuda, dia masuk masjid naik kuda cari Nabi, duduk tengking-tengking cari Nabi, jumpa Nabi, ditanya macam-macam soalan dekat Nabi, Nabi jawab, Nabi layan dia, okey. Akhirnya dia masuk Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau sekiranya kamu halau aku tadi dan aku apa tak jadi nak masuk Islam. Tapi Nabi tak halau, Nabi layan okey sebagainya. Walaupun dia masuk nak kadang jadak kan, naik kuda. Macam kita naik motor masuk surau ni. Apa, apa perasaan kita tuan tengok orang buat macam tu. Tu dia. Tapi Nabi relax. Bila sahabat-sahabat nak halau, Nabi kata tak apa, biar. Kan, orang tu tanya Nabi dengan cara yang biadab asalnya. Tanya pasal agama, tanya pasal macam-macam benda lah. Nabi jawab, Nabi layan. Akhirnya masuk Islam. Bukan dia je masuk Islam, bahkan dia bawa semua penduduk kampung dia jumpa Nabi masuk Islam akhirnya. Ha, tu. Ni contoh. Arab Badui ni. Arab Badui ni orang yang duduk di pendalaman. Bila dia mendapat hidayah Allah, kan, bersungguh dia dengan hidayah tu, dengan imannya bersungguh dia untuk mengislamkan orang yang lain. Itu dia. Dia kata hidayah itu kehendak Allah. Baik. Sebagaimana diucapkan oleh ahli syurga, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada kami. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kami,